Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Ma Irfan Hakim Store dari pasukan Gesrek Rahimakumullah. Thank you Leslar semuanya. Makasih. Berkah. Anniversary yang ketiga bulan Lesti dan Bilar tentu membawa berkah kepada keluarga mereka juga. Entah itu keluarga Rizky Bilar maupun keluarga Lesti sendiri. Apalagi pada keduanya, yakni pasangan couple cute kita yang mana Rizky Bilar dan Lesti kebanjiran hadiah dari para fan mereka. Tentu hal ini menunjukkan solidaritas yang tinggi dari para fan dan empati agar mereka segera menjalin hubungan yang lebih serius, yakni menikah. Namun ada hal yang cukup menarik nanti malam, yakni adanya Semarak Indosiar yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Bandung, ya Semarak Indosiar Bandung. Tentu hal ini kita selalu mengaitkan dan bertanya-tanya keberadaan Rizky Bilar dan Lesti. Siapa saja hostnya? Ya hostnya ada Irfan Hakim, Ramzi, Rara, Lida, Jirayut, Rizky Bilar. Dan bintang tamunya ada Rita Sugiarto, Nazar, Cita Citata, Gea Yubi, Mili Guslu, Abdel, Jarwokwa, Maria Fania, Mama Ella, Fildan, Reza, Ical, Putri, Meli, Gunawan, Hari, Faul, Randa, Ridwan, Nia, Anna, Jamila, Selvi, Kania, Vera Mayang. Tak ada nama Lesti Gejora. Apakah Lesti tak akan hadir? Padahal di iklan sebelumnya, di teaser sebelumnya, ada nama Lesti di sana. Apakah Lesti Kejora akan memberikan surprise di acara Semarak Indosiar? Atau memang dia masih kurang sehat sehingga tak bisa menghadiri acara Semarak Indosiar? Tentu di hari ini, di hari ketiga bulan anniversary pertemuan Lesti dan Bilar itu, fan Leslar bertanya-tanya dengan idola mereka kekiutan yang akan terjadi dan diinginkan sebagai multivitamin karena mereka berdua sungguh sangat diinginkan, didoakan oleh para Leslar untuk berjodoh sampai ajal memisahkan. Ya, marilah kita selalu mendoakan hal terbaik di tiga bulan pertemuan mereka, yakni pertemuan Lesti dan Bilar yang akhirnya membawa berkah kepada semuanya, kepada Lesti dan Bilar, kepada yang lainnya, karena mereka memang bertemu di one man show, memang sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Dimanapun mereka berada, tentunya hal itu menjadi daya tarik tersendiri terutama bagi para fan Leslar yang tak henti-hentinya mendoakan keberlangsungan, kekiutan hubungan mereka berdua. Tentu itulah keinginan dan doa yang selalu dipanjatkan bagi kebahagiaan Lesti dan Bilar.